Halo para pemirsa YouTuber and traveling. Hari ini saya berada di Kota Balikpapan, yang mana kita kunjungi salah satu objek wisata baru lagi, yaitu Kampung Hutan Bambu yang ada di Kota Balikpapan. Ini hutannya sudah ditanam dan dilestarikan, dijadikan tempat wisata. Di sana ada waduk PDAM yang biasa untuk air minum warga Kota Balikpapan. Sini ada tempat santai ekowisata bambu Wana Desa. Berkeliling review. Di sini sangat dingin sekali, pemirsa. Di luar sana panas, tapi di dalam dingin. Itu ada danau, waduk. Di dalam sini banyak tempat-tempat wisatanya. Kita berjalan dulu menyusuri. Nah, kita coba ke sini, pemirsa. Sini ada juga tempatnya, tempat bersantai. Ibu, nah, di sini tempat bersama. Dan di sini juga kata pengelolanya, pemirsa, bisa untuk buat camping ground. Jadi para yang ingin camping bisa menyewa tempat di sini. Ini ramai dikunjungi wisata di hari Sabtu dan hari Minggu, karena hari ini adalah hari Jumat, jadi wisatanya agak kurang pengunjungnya. Ini pemirsa bisa bersantai di sini kita. Di sini ada waduk. Sejuk sekali, pemirsa, di sini. Ada tempat-tempat gazebo,
sini cocok sekali pemirsa untuk rekreasi keluarga karena tempatnya sangat asri, rindang, dingin, dan juga para pecinta camping ground yang suka nginap-nginap di hutan bisa camping di sini pemirsa. Menurut pengelolanya tadi bisa untuk camping di sini. Sejuk sekali di sini pemirsa, anginnya semriwing. Wisata bambu. Nah, ini bambunya yang ditanam. Jadi menurut pengelolanya ini adalah tanah Pemkot yang dipinjam pakai buat warga untuk dikelola menjadi wisata dan dikelola secara swadaya masyarakat untuk dijaga kelestariannya.
Oke, itulah tadi wisata bambu yang kita eksplor. Jadi ini adalah tempat destinasi wisata baru. Jadi para wisatawan dari Samarinda, Bontang, Tenggarong juga dan kota-kota lain bisa mencoba ke tempat ini. Karena di sini tempatnya sangat indah sekali dan sangat sejuk. Oke, pemirsa, kita lanjutkan lagi dan ketemu di channel-channel wisata and traveling video-video selanjutnya.